Ya, beberapa selebriti telah menjalani pemeriksaan terkait kasus robot trading di Ana Pro. Kamis kemarin, giliran penyanyi Sri Rosa Roslaina atau Rosa yang datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim. Usai pemeriksaan, Rosa mengaku ditanya soal uang hasil manggung pada sebuah acara yang digelar pihak DNA Pro di Bali. Penyanyi Rosa Roslaina Handiani atau yang akrab disapa Rosa telah menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri soal kasus dugaan investasi ilegal trading DNA Pro. Selama pemeriksaan, Rosa mengaku dirinya ditanya soal keterkaitan dengan DNA Pro seputar uang hasil manggung pada sebuah acara di Bali akhir tahun 2021. Terkait uang itu, Rosa mengatakan penyidik akan menyita sementara uang tersebut sebagai barang bukti. Kendati demikian, Rosa enggan membeberkan nominal uang yang ia terima dari DNA Pro. Penyanyi asal Sumedang ini mengaku siap menyerahkan uang yang akan disita Bareskrim. Kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Sebagai barang bukti ini, sebagai barang bukti. Jadi mungkin disita sementara sebelum dibuktikan gitu. Itu aja. Jadi bukan uangnya dikembalikan ke siapa, itu enggak. Saat acara tersebut digelar, Rosa tidak tahu apa acara yang dihadirinya. Ia hanya diminta menjalankan tugasnya sesuai kontrak untuk bernyanyi oleh pihak DNA Pro. Sebelumnya, polisi terus mendalami kasus dugaan penipuan investasi robot trading ini lewat pemanggilan saksi kalangan public figure. Hari ini, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan Yosi Project Pop. Sedangkan Billy Syaputra akan menjalani pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 28 April mendatang. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim telah menetapkan 12 tersangka, sementara 6 orang diantaranya masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Total kerugian yang dialami korban kasus investasi bodong ini mencapai 9 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.